Yep. Whoa. Yes. Happeningnya gerak otak. Memang semua program yang kau buat gerak-gerak happening. Memang. Wow, amazing. Wow. Okay. Okay. Jangan kerana korang kita overrun. Okey, jangan lupa untuk terus hantarkan tweet-tweet anda untuk memenangi hashtag meletup ataupun mention My Meletup. Yes. Untuk dapatkan hadiah-hadiah merchandise and everything from Star Wars film. Wow, you know? Star Wars film eh? Sekarang ni kita dah ada dekat 1,000 lebih. Maknanya kita dah ada satu pemenang, 20 keping tiket, satu t-shirt, satu backpack. Yep. Penghantar Twitter yang ke 8,000, 9,000, 10,000 baru dapat. Akan dapat semua tu termasuk toys. Toys RS. Toys them. Toys them. Toys Star Wars. Nanti dapat Yoda, dapat Yoda tu kau. Okey, kita sekarang ni berada bersama kita. Ini dia pelakon-pelakon tersuka tanpa sengaja. TTS. Yes. TTS lah. TTS. TTS. Tersuka tanpa sengaja. Kita ada Amira Rosli. Kita ada Amira Bahrain. Sama bapak. Amma Bahrain. Kita ada Hafiz. Ada. Hafiz ada. Yeah. Mana Emma Maimbong tak ada? Emma Maimbong mana? The House. Dia dah datang lah hari tu. The House. Betul. Mana betul? Kau yang host? Ya. Berapa banyak orang aku lupa. Dah lupa dah. Alright. Ini kita nak cerita pasal Tersuka Tanpa Sengaja. Drama komedi romantik yang diadaptasi dari novel. Wah, baca skrin. Memang selalu kerja aku baca skrin kau. Bagus, bagus, bagus. Okey. Jadi Farhah. Katrina. Katrina. Dr. Syed Arif. Doktor, bila berlakon je dapat nama watak-watak yang best kan? Iyalah, itu je peluang yang ada. Bila lagi nak jadi anak Syed? Waktu berlakon tu. Doktor, saya ada sakit lah, Doktor. Sakit hati nak dengan dia ni. Hafiz Adam sebagai? Dr. Arman. Doktor. Dengan Doktor. Okey, jadi ceritanya selalunya Amma kalau digandingkan dengan Amira biasanya akan dapat couple. Tapi kali ini Emma pula yang menjadi couple dengan Amma. Apa perasaan Amira? Jujur je. Di set. Masa dia tengah beria-ria, menggedi-gedi tu kan. Ada kan kat set sekali macam... Dia bergetar tulang rusuk ke? Bergetar tulang rusuk ke? Bergetar tangan. Hey, kita okey je. Profesional lah. Bukan semua orang macam kau emosi. Okey. So macam memang... Ni soalan untuk Amma kan? Channel terus. Amma, beza tak feel bila Amma berlakon dengan Amira dengan Emma? Adakah macam... Beza kan? Emma kan orang lain, Amira kan orang lain. Amira lagi... Lagi deep lah. Dia tengok drama jugalah. Kita tengok skrip. Lontaran dialog tu satu-satu tu bermaksud ataupun hanya sekadar lakonan? Kalau untuk Amira. Dia sama je. Yang tu sama ke dia? Amira ke sama je. Kecil hati kan? Tak, kau tahu siapa yang kecil hati sekarang? Ni Hafiz, kau tak tanya apa-apa pun. Kita nak tanya. Tapi sebelum tu, kita nak bagi tahu pasal ni. Ni, Nabil. Saya bacalah. Sertai Aura White Voice. Ni dia. Hanya dengan 3 langkah mudah. Rakam video suara anda. Muat naik di Instagram. Dan tag at Aura White Official dan at Meletop. Untuk keterangan lanjut, sila ke Instagram Aura White Official. Batu aku baca yang last ni tadi. Untuk keterangan lanjut, sila ke Instagram Aura White Official. Okey. Kita kembali bersama diorang ni, Hafiz Adam. Okey, Hafiz Adam. Tanya. Lakonan Hafiz ni baca ni. Kau baca soalan eh. Tak apa, masih baca sendiri lah. Baik kau bagi dia, cuba dia jawab. Okey, kau tak baca soalan ni yang ketiga tu. Soalan dia berbunyi begini. Nanti kau baca nombor dua, baca nombor satu. Senang kerja sekarang. Baca. Lakonan Hafiz dalam drama ini menjadi... Jawab juga kuat. Diam lah. Doktor. Baca doktor. Ini memang karakter dia. Dalam drama ni menjadi sebutan ramai. Lakonan Hafiz dalam drama ni kelihatan kelakar dan suka mengusik Katrina. Adakah realiti Hafiz berperangai begitu juga atau seorang yang serius? Kalau macam ni kita kena tanya Amira dengan Amma. Okey, sebenarnya Hafiz masa on set orangnya macam mana? Dia. Kau orang tanya kita orang ni. Yalah dah dia. Dia ni gila-gila ke? Dia dengan Dr. Arman sangat beza. Dia poyo sikit dalam cerita ni. Okey. Kat luar? Tapi kat luar dia member juga lah. Member lah. Baik lah. Ni Amira watak antagonis.
Awak nampak lembut, soft, tiba nak buat watak garang. Senang tak? Nampak lembut, tanya Hafiz, dia tak ada. Nampak je lembut. Tapi bila dia buat watak tu memang garang sangat ke nampak dia? Ataupun dekat luar memang kadang-kadang dia ada mood, time-time dia mood dia swing. Ada hal sikit dengan Mamat ni. Dia saya panggil hashtag muda terhibur. Oh, benda dia gelap. Oh, bagus. Patutlah aku cakap apa pun dia gelap. Senang interview dia. Okey, kita lepak jap. Kita nak tengok gosip nombor satu minggu ini. Kau tak ada gosip eh? Rolit. Azwan Combos terima jemputan perkahwinan Nat Zainal melalui WhatsApp. Katanya dia akan datang ke majlis tu kalau ada masa lapang. Sebab dia tak ada masalah dan tak ada dendam dengan Nat. Yang penting kita doakan kebahagiaan Nat Zainal. Alhamdulillah, Mujo ada. Kau memang kena lock. Ini orang kata hashtag move on. Walaupun tak ada apa-apa, tapi you know, dia jemput lagi pergi kahwin. Lepas tu dia pun kata insyaAllah kalau ada time kahwin. Tapi macam dapat mesej tu gigit lu. Hashtag Mujo ada. Mujo ada. Okay. Mujo ada. Kita dah tengok, dah tengok gosip. Kita nak tengok aku lah. Yes, jom kita tengok Jihan parody meletup minggu ini khas untuk TTS. Roll it. Power, power, power. Oh, memang power. Apa ni gelak lawak sendiri? Tak, aku tengah mempertimbangkan untuk masuk Maharaja Lawak Mega dengan Syuk balik. Nak tak tengok Jihan dengan Syuk dekat Maharaja Lawak Mega? InsyaAllah. InsyaAllah tak tersingkir tahun ni. Menangis. Kelakor sangat. Okey, Hafiz. Mungkin ada kata-kata yang nak dikongsikan bersama dengan peminat. Memandangkan awak boleh dikategorikan masih baru dalam industri. Dan filem TTS ni juga berjaya mengangkat nama awak sendiri. Drama. Drama, yes. Nantilah mana tu ada filem. Sesalam. Silakan Hafiz. Saya nak cakap terima kasih kepada semua yang menonton. Thank you so much. Teruskan menonton sampai final episode. Tapi jangan lupa esok tengok sampai episod akhir sebab ada surprise. Sediakanlah sikat ke apa benda, botol ke apa untuk surprise tu nanti. Amal sendiri. Okay, korang. Okay. Ada package. Cerita kita. Apa? Cerita dia, kita. Nak bagi tahu ni, Amira ada buat soundtrack untuk cerita ni. Oh, syabas. Nyanyi. Hai, kau dengar. Sikit. Belanja. Duet. Ku harap kau kan selalu menemaniku. Tak tahu nak masuk ke mana. Tak apa. Dia cakap, kau tak tengok kan cerita ni? Aku tahu. Tengok iklan. Tak tahu nak support tapi... Tempo dia. Amira appreciate tu juga. Alright, tepukan untuk Hafiz, Amar, Amira. Thank you so much guys. Thank you. Jangan lupa tengok TTS setiap hari. Isnin hingga Khamis. Jam 10 malam. Di Astro Ria dan Ria HD. Alright. Kita rehat sebentar. Kita rehat sekejap. Pergilah toilet ke mana nak pergi. Pergilah. Kita kembali selepas ini. Meletup. Yeah.